Ada bagi-bagi ribuan buah durian. Namun sayangnya kegiatan ini sempat diwarnai kericuan karena pengunjung tidak sabar untuk berebut buah durian. Melihat gunungan durian, sebagian pengunjung tak sabar dan langsung berebut. Sempat terjadi kericuan kecil tapi langsung diatasi oleh pihak keamanan. Gelaran bagi-bagi durian gratis ini bertempat di Desa Mendowo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ada 2018 buah durian yang dibagikan dari berbagai jenis, mulai dari montong, bawor, musang king, serta semoyo. Para pengunjung dibagikan masing-masing satu kupon untuk bisa antre dapatkan durian. Setelahnya mereka diberi tempat khusus untuk menikmati buah yang legit ini. Jadi ada sedikit pahitnya, ada sedikit manisnya, ada legit banget. Dan itu tidak hanya satu macam rasa itu saja. Ternyata saya tadi menikmati ada beberapa bentuk jenis durian. Rasanya tidak sama, tapi enak semua. Pemerintah Kabupaten Kediri sangat berharap budidaya warga lokal ini bisa bersaing dengan durian khas daerah lainnya, khususnya jenis semoyo dan selumbung yang asli dari Kediri. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.